Kemet tahu. Pasti tahu. Tiru. Anggap eh puisi jenal buat beruang madu atau panda. Silakan. Satu, dua, jembe. Jika ku bertemu aku begini, ku berlumpur tubuh dan keringat memasuki bumi. Silakan. Mangga, dengarkan. Punten mikna caketeun. Ah, mikna gain-gain ditaikeun, mik gain di itu gitu. Silakan. Berikan puisi untuk beliau. Kela, Jenal. Puisi teh kanggo Jenal sok bikin puisi buat si Panda sama siapa? Caka beruang madu. Sama beruang madu. Kemet tahu? Pasti tahu. Tiru. Anggap eh puisi jenal buat beruang madu atau panda. Silakan. Satu, dua, jembe. Bukan acara moal beres, lamun puisi ti acan dikawitan. Bejaan. Oh, kusah aku jenal. Silakan jenal. Dipandu ku jenal. Oh. Andaikan aku berdiri heula atuh banyak cingogo. Sok, siap. Jadi bejanji. Sakalimat nangtung. Silakan. Cus. Jepe. Andaikan aku jadi tukang buah. Malingna kali itu. Jadi ande. Jadi ande. Jepe, mulai. Andaikan aku jadi tukang buah-buahan. Cakup. Kamu bagaikan anggur yang merah. Lanjut, cakup. Lanjut. Pas saya makan rasanya manis. Cakep. Closingnya adalah. Tapi tak semanis wanita yang lain. Hei. Parah. Hei. Tersopan. Mana yang ngabejaan untuk balik. Masa tak semanis wanita yang lain. Oh iya paling manis. Baik, namanya Kalimantan terus cangkemnya. Saingetna maneh sebutkan buat Neng Ayu. Silahkan, tanpa jenal kita duduk semua termenung. Teman-teman, mohon izin. Inilah renungan hati ANTP. Di mana kedua insan baru dipertemukan. Inilah Mamet Ayu. Astagfirullahaladzim. Jempe. Mulai. Kamu bagaikan anggur yang merah. Andaikan aku jadi tukang buah. Lah, cakep. Andaikan aku jadi tukang buah, cakep. Lanjut. Kamu. Bagaikan anggur yang merah. Cakep. Ditelan pahit. Dibuang sayang. Maka kamu adalah. Kamu adalah wanita kedua. Wanita pertama. Tepuk tangan untuk Kemet. Ayo. Shot. Langsung saja Kemet ayo putaran ku penari pamungkas guyon wargi gro. Yo. Yeah.
Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Kamu jauh menitipku takkan lagi tadi yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku sangat tunggu. Terbangan terbang pula. Jika bertemu aku begini, berapa bertemu di kering atau basah bumi. Di panjaran terkubur terkurung, hanya berteman karena sepi. Bisakah kau menghargai kitabku yang suci ini? Hatiara apa adinya? Dapatkah kau merasakan? Thank you.
Selanggung mencuri hatimu, mencuri. Amin. Lanjut. Ayah keneh gitu ya teh, ayah keneh ya teh. Lanjut.